早市支线哦。Itu namanya apa, Mang? Martabak telur versi Indonesia, tapi ini di Taiwan. Oh, versi Taiwannya ya. Chong Yo Ping. Namanya Chong Yo Ping. Ini kesukaan saya dari tahun 2012. Wow. Isinya apa itu? Ini ada Chong Yo Ping-nya sendiri, terus ininya telur. Kebetulan nggak mau diisi apa-apa lagi, toppingnya udah telur aja. Oh, telur. Biasanya ada daging, tadi ada daging babi, cuman saya nggak makan babi ya. Ada ya macam-macam lah, sesuai selera permintaannya apa ya. Tinggal dimakan, mumpung hangat, enak. Berapa satunya? Murah kok, cuma 35 NT. 35? Iya. Kalau di sini, Bong Yen, 35 NT. Iya. Biasanya kalau di Sanyi 25, Pak. Kalau di Sanyi lebih murah lagi? Iya, 25. Kok bisa murahan ini? Tanya sama penjualnya. Tanya sama penjualnya, jangan ke saya ya. Kan masih yang... Udah, lebih. Tinggal dimakan saja kamu. Ini mau makan kok debat dulu ini? Iya, enak debat dulu ya. Iya, dendam. Gimana rasanya itu? Enak. Kayak martabak lah, martabak telur Indonesia. Kalau di Indonesia martabak ya, telur ya. Seperti martabak telur Indonesia kan kasih daging ayam, sapi. Ini juga bisa, cuman saya senangnya telurnya doang. Teksturnya gimana teksturnya? Agak ada crispy-crispy-nya tapi di dalamnya itu lembut. Tepungnya itu ya. Iya. Gimana? Recommended? Recommended banget, mantap. Kalau habis dua mah insya Allah lah kenyang banget. Sama kayak makan nasi ya? Ya, begitulah. Coba pindah ke sana reviewnya. Oh. Gimana mas? Enak. Enak. Tapi cuman ganjel doang, gak kenyang ya. Dia kecil-kecil perutnya kayak onta. Waduh, kok bisa? Oh, nasi aja porsinya tadi dua kali lipat dari saya. Orangnya kecil padahal ya? Iya. Makannya banyak kan? Kayak kulit bangunan. Waduh, telinya telih kayak telih onta. Suaranya. Perut karet berarti. Mantap. Kulit bangunan gimana? Wong tidur aja bangunnya siang kok. Ini bukan bangunan, bangunin. No, coba di apa? Respon reviewnya dari tukang beca yang sebelah sana. Mana itu? Oh. Mas, mas, gimana mas? Baru narik dua tadi. Capek. Baru udah dapat berapa? Baru 2,5. Aduh. Ya, lah ini
udah bisa jajan nih. Iya, lumayan tadi nemu di jalan. Enak, Mas? Enak. Enak. Di Taiwan narik 2,5 juga, 2,5 juga, Pak. Enak ini. 2,5 juga duit Indonya gede lah. Macam kayak sayuran ya. Ada kriuk-kriuknya gitu. Oh. Ngerik sekalian review minumannya. Ada rasa crispy-crispy-nya ya? Crispy-crispy-nya enak. Mantap. Ini kalau apa kita enaknya pakai ini. Bumbu pecel enak. Bumbu pecel. Taburin. Ntar kayak itu, pecel lele. Bumbu pecel itu enak dia. Tapi satu yang sayang. Kenapa? Cuma satu. Oh, kurang ya? Kurang kayaknya. Beli lagi. Ini belum diisi. Ini belum diisi. Ya. Recommended. Recommended enggak? Enggak apa. Kayaknya besok beli lagi. Langganan ya? Langganan.